Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi daraini amin. Faraun ini satu cabang iman. Man alaihi, ini satu cabang masalah fikih. Faraun ini cabang masalah fikih. Man alaihi alfani bi ahadihima rahnun au kafirun. Man alaihi orang alaihi atasnya mempunyai kewajiban alfani 2000, mempunyai kewajiban bayar hutang 2000. Mempunyai kewajiban berarti dia ngutang, punya dua kewajiban bayar utang 2000, ya. Orang ya atasnya mempunyai kewajiban bayar 2000, utang 2000. Dia punya utang 2000. Bi ahadihima dengan satu dari keduanya, rahnun kadai. Au kafirun atau penanggungan. Fa'adda alfan, lalu ia membayar akan 1000. Satu dia bayar. Waqala, dan dia berkata, adaituhu an alfi rahmi. Aku bayar, aku tunaikan akan dia dari 1000 gadaian. Dari 1000 yang gadaian. Ya, kan dia bilang tadi begitu, 1000 ada 2000, 1000 gadaian. Ya, ada 2000, salah satunya gadaian atau kafil penanggungan. Maka suddiqo biyaminihi, dibenarkan ia dengan sumpahnya. Dibenarin tapi sama sumpah. Kenapa? Li'annal mu'addiyah, karena orang yang menunaikan, orang yang bayar itu a'rafu biqasdihi, lebih tahu dengan maksudnya, dengan tujuannya. Ya, dibenarin dia. Wa kaifiyati, dan tata caranya. Ya, caranya dia. Kaifiatnya diserahin sama dia. Dia tahu dia mau bayar apaan. Wa min sama law adda lida ini syai'an wa qasada annahu anda ini waqa'anhu. Wa min sama, dan dari sana, law adda, jikalau dia menunaikan. Lidah ini dia menunaikan, dia bayar kepada piutangnya syai'an, akan sesuatu. Piutang maksudnya orang yang berikan utang kepadanya. Waqasada, dan dia bermaksud anahu, akan bahwasannya itu anda ini daripada utangnya. Jadi dia kasih, dia tunaikan kepada piutangnya, dan dia bermaksud itu bayar utangnya. Waqa'anhu, maka jatuh ia darinya, terjadi itu bayar utang. Wa in zannahu da'inu hadiyatan, sekalipun piutangnya menyangka itu, menyangka akan hadiah. Kata piutangnya, gua kira tuh hadiah kali, lu bayar utang sama gua gitu. Itu jadi termasuk bayar utang. Qaza qaluhu, seperti inilah mereka mengatakan akan dia. Summa, kemudian
In lam yanwi dafi'u syai'an halata dafi. Kemudian jika ia tidak niat oleh orang yang dafi'u yang memberikan itu syai'an akan sesuatu. Halata dafi'u ketika memberikan ja'alahu maka ia jadikan akan dia amma sya'a minhuma. Dari sesuatu apa yang ia kehendaki dari keduanya. Ya bagaimana dia dah? Dia niat apa kira-kira? Ya, jika tidak niat oleh yang memberi akan sesuatu ketika memberi. Jadi dia kasih-kasih aja lagi ngasih duit, ya. Kasih-kasih aja. Ya. Dia enggak niat bayar utang, enggak niat hadiah. Pas udah dibawa pulang baru sadar. Nah, tadi gue buat bayar apa ya? Bayar utang aja dah, boleh. Buat hadiah aja dah, boleh. Bagaimana orang yang beri? Kenapa? Li'anna ta'yina ilaihi. Karena bahwa menentukan ya, itu dipulangkan kepadanya, kepada yang beri. Dia buat apaan? Wallahu a'lam bishawab.